Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi sama aku Safia Official. Yeay. Jadi kali ini aku bakalan ngebuat tutorial cara ada foto profil kalian seperti ini di YouTube channel kalian. Oke, kalau kalian penasaran sama tutorialnya, langsung aja kita mulai. Tapi sebelum kalian menonton video ini sampai selesai, sebaiknya kalian klik tombol like dulu untuk aku, share video ini ke teman kalian dan ke sosial media kalian, dan jangan lupa kalian subscribe di bawah ini yang ada tulisannya subscribe atau berlangganan. Kalian klik tombolnya sampai berwarna abu-abu, dan jangan lupa klik tombol loncengnya juga supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku, dan karena subscribe itu gratis. Oke, langsung aja yuk kita mulai. Check it out. Di sini kalian jangan lupa like video ini untuk aku, share video ini, komen video ini, subscribe di bawah ini dulu ya. Aku hitung sampai 5. 1 2 3 4 5. Oke, makasih yang udah like dan subscribe. Oke. Jadi di sini kalian juga bisa buka pengaturan dan juga bisa buka Play Store. Tapi karena di sini aku mau kasih tutorialnya yang gampang aja, jadi di sini kalian buka ke pengaturan. Nah, oke, di sini kalian scroll ke bawah dan kalian cari Google ya, guys. Nah, oke, kalau udah kalian klik yang kelola akun Google Anda. Nah, oke, kalau udah kebuka kayak gini, kalian klik yang info pribadi. Nah, kalau udah kalian klik yang foto itu, kalian klik, dan kalian klik yang tetapkan foto profil. Kalian klik yang pilih foto kalau kalian udah ada fotonya. Kalau belum ada, kalian juga bisa pilih ambil gambar. Dan kalau udah, di sini kalian klik yang foto atau galeri. Dan di sini kalian pilih deh foto yang mau kalian upload ke YouTube. Nah, di sini kalian juga bisa pilih ya, guys. Kalau di sini aku pengen pakai ini. Dan kalau udah, tinggal klik yang terima. Dan ini lagi netapin foto profil YouTube kalian ya, guys. Oke, guys, jadi untuk membuktikan, oke, kita langsung ke YouTube ya, guys. Oke, kita langsung buka YouTube. Dan oke, jadi ini dia udah jadi foto profil YouTube kalian. Foto profil YouTube aku kan sebelumnya yang kayak di layar Mobizen ini ya, guys, kayak foto profil di Mobizen ini. Nah, tapi sekarang udah berubah yang kayak tadi aku pilih. Tapi kalau misalkan kalian klik masih kayak gini, masih foto profil lama kalian, nah itu masih loading ya, guys, atau masih kayak belum masuk gitu. Tapi tenang kok, nanti bakalan masuk. Dan oke, jadi ini foto profil aku udah jadi kayak gini, guys. Oke, guys, jadi makasih ya yang udah nonton video ini. Makasih yang udah nonton, jangan lupa like video ini untuk aku, share video ini ke sosial media kalian dan ke teman kalian, dan yang paling penting adalah subscribe, karena subscribe itu gratis dan supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku, dan karena supaya semangat akunya membuat video terbaru, guys. Oke, guys, segini dulu ya. Dadah.